pisahkan kita. Ada jarak yang membelenggu cinta kita berdua. Rasa cemburu, rasa curiga, jauhkan rasa cinta yang membara. Ingin rasanya terulang kembali saat bersamamu. Berbagi tawa dan canda, takkan mungkin kan ku lupa, kau adalah cinta pertama. Kau adalah cinta pertama. Untuk siapa? Untukku. Genta Garbi. Terima kasih. Hey, keren banget bu. Aduh, mantep bu. Keren banget. He's my promise. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini saya sedang berada di studionya Mas Genta Garbi. Halo, apa kabar? Baik, Mas. Mantap. Udah berkunjung ke sini. Senang sekali nih bisa berkunjung ke sini. Depannya kafe, ternyata dalamnya ada studio. Kafe Etera. Wah, mantap tuh. Etera itu ternyata at Tebet Raya. Wah, betul, betul ya? Betul. Tebet Raya. At Tebet Raya Etera. Yeah, wah. Yeah. Musik studio. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Genta nih. Siap, Mas Ruby. Ini menyanyi, terus dia pencipta lagu juga ya, Mas ya? Pencipta lagu, betul kan? Juga, iya kan? Yeah. Dan juga sekarang banyak ngajar vokal ya. Iya. Yeah, wah, betul. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Nah, Mas Genta, gimana nih awal mulanya Mas Genta bisa nyemplung ke dunia nyemplung ya? Iya. Mungkin memang dari kecil ya, Mas Ruby ya, secara nggak langsung, Papa udah memasukkan doktrin. Wah, doktrin. Keroncongan. Oh, Papa tunduk setiap malam minggu keroncongan di rumah. Malam minggu? Oh. Iya, jadi ngumpulin teman-temannya keroncongan. Ya kami anak-anaknya awal-awalnya, aduh malas dengernya. Tapi lama-kelamaan itu bisa merasuki jiwa kita akhirnya. Kita suka musik dan juga mama. Almarhum itu banyak menahan kita ke lingkungan-lingkungan musik. Dari kecil tuh mama tuh punya sanggar loh. Oh, punya sanggar. Sanggar Maria. Iya, iya. Sanggar Maria. Sanggar Maria. Wow. Wah, terusnya kala itu kan memang baru ada media TVRI ya. Jadi kita sering diajak ke TVRI. Nyanyi. Nah, itu mulailah seneng bernyanyi bareng. Terusnya kita buat namanya dulu vokal group di rumah kakak adik. Namanya Indra Vokal Group. Oke. Saya, kakak saya yang mungkin yang sekarang yang masih banyak masih berhubungan dengan musik, Mbak Siska, Siskanya Kela. Oh, Siska. Itu kakak saya juga. Oh, kakak. Gitu. Kela Project. Kela Project. Mantap, ya, ya. Jadi gitu, Mas Ruby. Emang dari kecil udah terambience music. Nah, gitu. Nah, akhirnya mulainya gimana nih? Terjun sebagai penyanyi dulu atau mencipta lagu dulu nih? Awalnya, kalau saya kalau nggak salah ya tadi, awal-awal kita masih SD tuh, ingat? Kelas 1 SD kali ya, kita buat vokal grup dulu. Vokal grup dulu itu ya? Di rumah, itu, ya. Itu yang ngajarin papa juga. Hmm. Papa, nah, kala itu
saya dan teman-teman lingkungan dan juga ngajak tetangga juga. Ada Opi Andriyata loh. Oh, Opi. Iya. Tetangga kebetulan. Satu RT kali ya, masa? Satu RT kayaknya. Satu RT ya. Saya ingat banget. Terusnya kita ikut papa tuh suka-suka lagu-lagu daerah. Di aransemen. Kita ikut lomba dulu. Oh, oke. Okay. Indra Vocal Group ikut lomba kalau nggak salah apa acara di Amigos ya. Nah, di Amigos tuh ya, deh. Ada. Dan dulu kita disebut anak receh. Oh, kenapa? Karena kan bocah-bocah. Oh, iya. Anak receh yang ngelawan anak-anak kampus. Jadi lawanan kita yang sudah kuliah, yang udah lebih dewasa. Tapi ya nggak nyangka kita jadi juara favorit. Juara favorit. Melawan anak-anak kuliahan. Ya, jadi emang mulainya dari nyanyi-nyanyi gitu, akhirnya lama-lama ya udah semakin besar. Mulailah kita, saya juga buat-buat lagu, Mas. Itu mulai zaman-zaman SMA kali ya. SMA ya? Gitu. Mulai lagu. Oke, sampai sekarang terus ya. Lagi terus belajar, terus berkarya. Terus saya dengar juga waktu itu pernah satu panggung sama Color Me Bad. Kacau ya. Itu gimana tuh? Ya, mungkin kalau berangkat dari perjalanan grup saya kan dulu, kita memang teman-teman, Mas. Teman SMP. Gitarisnya, pemain bassnya, SMP-nya di Tebet dulu. SMA saya di 28. Sama pemain bass saya satu SMA. Nah, kuliah di Pancasila. Okay. Yang main drum sama main gitar. Jadi teman SMP, teman SMA, teman kuliah, kebentuklah namanya grupnya Garbi. Garbi itu. Dulu kan zaman-zaman sekitar tahun 90-an kan band-band itu adalah inisial. Inisial kan? Terusnya Club Project. Inisial juga inisial dong. Ini nggak mau kalah juga. Iya, Bayau. Iya. Juga inisial kan. Garbi juga, Garbi. Itu ya, tiba-tiba Garbi lucu juga ya. Banyak Garbi. Wah, wow, kayaknya agak-agak sedikit kebule-bulean. Garbi ya. Iya. Itu juga singkatan nama juga, Mas. Singkatan nama juga. G-nya udah tahu dong, G-nya. G-nya siapa coba, yo? Genta. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Sering, ambil. Ini boleh nggak nih? Iya, itu ya. Nah, terus dari band gitu, kenapa bisa sampai bisa satu poin tadi itu satu ya? Sama kalau ribet tuh gimana tuh? Jadi memang dulu itu tuh kita masih band-band yang masih baru ya. Tapi kita puji syukurnya kita dipercayain dulu datang ke satu label. Dulu labelnya Musika ya. Ketemu sama ANR-nya ya. Kala itu kita masih bocah-bocah yang baru belajar kan, baru buat demo. Zaman dulu tuh demo pakai kaset. Nah, kayak gini. Tuh. Kaset. Iya, kalau buat teman-teman. Kayak gini-gini tuh. Buat yang tahun 70 tahun 80-an, 90-an tahu nih kaset. Iya, kaset. Puternya pakai pensil. Mungkin buat anak tahun analog Gen Z enggak tahu gitu kan. Atasnya kita memberanikan diri datang ke Musika. Kita bawa demo nih. Wah, kamu bawa demo ya? Kamu tahu nggak ini yang waiting list nya? Banyak banget kan itu waiting list. Tapi itu kembali lagi ketika kita memang hanya niat untuk bertanya dan mau belajar. Nah, pas mereka dengar, wow, mereka tuh kayak kaget. Lagu mana tuh waktu itu dikasih demo lagu yang mana? Cinta pertama. Sama Rindu. Rindu. Itu dua lagu yang memang jadi hits-nya Garbi. Yaudah, akhirnya kita terus cepet banget rekaman. Jadi kita berapa bulan setelah itu kita workshop rekaman. Terus, nah, di tengah perjalanan kita dipertemukan dengan salah satu wartawan senior, almarhum Mas Bensleo. Oh, Mas Bensleo. Mas Bensleo itu. Beliau sangat berjasa dan sangat banyak membantu kami, gitu. Terus lewat beliau lah kami bisa manggung bareng atau tur bareng sama Color Me Bad.
Yang kali itu band, wow, band luar kan? Iya, band luar. Kita masih band baru. Waduh, kita seneng banget, Mas. Kaget banget bisa. Dan itu kan 7 kota kan? 7 kota. Artinya itu perjalanan yang panjang bersama mereka. Iya. Dan itu ada satu pengalaman yang sampai sekarang tak terlupakan. Iya. Dan ada momentum yang sampai sekarang saya terharu dan kaget. Jadi kita tur kan di Sulawesi, itu Manado, terusnya di Banjarmasin, di Samarinda, di Bali, saya lupa kota Bali. Nah, di kota terakhir di Manado, satu vokalisnya, dia bilang, saya mau dedikasikan lagu ini buat teman-teman saya. Tahu apa, Mas? Apa itu? Ayo tebak ya, Bapak. Jangan cinta pertama itu. Iya. Waduh. Ini Ras. Wah, aku kaget. Mereka band yang udah sebegitu besarnya mau menyanyikan lagunya Garbin. Ava. Itu buat saya penghargaannya luar biasa. Iya. Dan kita memang deket teman. Jadi memang satu bis bareng berangkatnya. Kan kita pakai misalnya sampai di Sulawesi pakai bis. Dari mana ya? Saya lupa. Pokoknya Manado, saya kemana, kota-kota apa. Kalimantan. Terusnya. Naik bis lah ya. Iya. Itu satu kenangan yang buat saya bagus. Dan saya sampai sekarang masih ingat betapa humble-nya mereka. Pertama sang vokalis yang, siapa tuh yang agak-agak pendek ya? Aduh, aku lupa namanya. Ini ada fotonya nih ya. Ah, iya ada foto itu. Oh iya. Nih. Oh, ada fotonya? Ada fotonya nih. Bisa kasih lihat nih. Kita mat sukses. Iya. Mantap ya. Sayangnya cuma itu aja ya, nggak ada kenang-kenang lainnya. Yes. Jadi gitu, Mas, kira-kira Mas Ruby. Wow. Nah, kalau sekarang nih apa nih activity-nya dari Mas Gita sih? Activity-nya. Dengar-dengar kan ada lagu juga nih yang diluncurkan. Mungkin panggilan jiwa ya, Mas Ruby ya. Pasti dong ya. Saat kita kayaknya sempet saya nggak berkarya berapa tahun kayaknya, kok ada kerinduan ya. Ada kerinduan, ada kangenan untuk berkarya lagi. Dan sebelumnya sempat agak-agak kurang pede. Pede, mau cerita nggak kenapa lu mulai menjauh gitu kan? Iya. Sebelum kembali lagi nih ya. Mungkin kalau saya belajar dari pengalaman, dulu kami berangkat dari anak-anak bocah-bocah yang cuma suka musik band, latihan, buat demo, itu cepat prosesnya. Instan banget kayaknya ya. Kita cuman, biasa kan yang lain proses panjang gitu kan. Kita 94 buat demo, 95 langsung recording. Dan lu tour kapan waktu itu? Langsung 95 sampai tahun 97 itu terus tour. Langsung tour tuh ya. Iya, emang ya saya bersyukur ya, bentuk dari apa ya, kesempatan yang memang kala itu pas ketemu sama kita dan kita pas lagi siap, dan pastinya memang ya Tuhan yang kasih kemurahan itu buat kita untuk bisa berkarya dan terima sama banyak orang. 97 tuh zaman-zamannya handphone mulai tuh. Iya, benar-benar. Formula yang gede-gede gitu kan. Iya. Terus ada ringtone juga tuh, gak lama tuh. Iya. Lagu lu sih jadi RBT ya tau gitu. Kalau gak salah, kalau RBT 99 ya, Mas? 99 ya. Setelah gitu kerusuhan deh kayaknya. Iya, mungkin ya. Pokoknya zaman itu, gue ingin zaman handphone tuh mulai. Handphone betul. Iya, terus mulai ini. Iya. Sayangnya kita waktu zaman kita belum ada RBT tuh. Belum itu ya. Tahun 95. Belum ada RBT, sayang banget ya. Nah, lanjut lagi. Ketika prosesnya kayaknya cepat dan dimudahkan. Album pertama, album kedua, vakum. Album ketiga ada produser yang dia suka sama lagu Garbi. Kita buat remake lagi. Tapi karena kala itu kita udah kurang apa ya, kurang fokus dan ya cuman ada orang yang mau support kita buat album ketiga. Setelah itu sempat vakum, Mas. Saya sempat kayaknya lagi nge-break dulu. Nah, di saat itu
timbul lagi saat-saat keinginan untuk berkarya. Tapi saya nggak pede. Nggak pede. Nggak pede karena seorang pop star. Iya. Pop star. Aduh, pop star ya. Lebih ke pop lah, itu pop star. Iya. Saya takut ditolak. Takut ditolak. Jadi kita buat demo, saya buat demo tapi nggak ditawarin. Cuman buat ditawarin, aja. Ditawarin, buat aja. Nah, buat saya buat sama Eki, dulu Eki X Ungu, sama Romannya. Roman Ungu juga sang ya. Kita buat demo, tapi nggak tawarin. Saya buat sama si siapa. Sama Mas Edi Kemput juga pernah buat. Tapi cuman buat, takut ditolak. Itu yang mental saya bilang, aduh. Berangkat dari yang dulu kita di... Saya dimudahkan, jadi seorang yang mungkin kurang berusaha ya. Beda sama kawan saya Ungu. Saya tahu banget Ungu itu bertahun-tahun berjuang ya. Karena saya ikut proses mereka dari bawah. Dari Eki, Roman, Maki, Enda yang dulunya masih bantu Rodis, akhirnya jadi bergabung. Mereka bertahun-tahun berjuang. Setelah Bungu Tiga, setelah bertahun mereka baru naik. Itu yang buat mereka jadi mentalnya kuat. Saya makanya salut sama teman-teman saya. Nah, beda sama kami. Kami yang instan, 94, 95 langsung rekaman, langsung naik. Nah, jadi setelah itu, saat saya mau mencoba menaruhkan karir saya, agak takut ditolak. Gitu. Tapi, bersyukurnya ada momentum yang membuat saya comeback, Mas. Comeback. Mau denger gak? Nanti dulu ya? Lihat iklan dulu gak? Iklan dulu, boleh. Iklan. Iya, jadi ini lanjut aja nih. Lanjut. Ada momentum saya pernah sakit, Mas. Suara saya hilang. Suara saya hilang dan saya sedih banget. Aduh, saya nggak bisa nyanyi. Sama vokalis. Nah, di saat saya lagi sedih-sedihnya itu, saya minta Tuhan kalau saya sembuh, saya akan mau berbagi dengan apa yang Engkau berikan buat saya dan lainnya talenta saya bernyanyi. Itu adalah satu keinginan saya. Gitu. Janji iman. Ya? Janji iman. Pokoknya janji untuk bahwa semoga emang apa yang sekarang bisa saya berikan lewat suara saya atau lewat karya saya itu bisa jadi manfaat buat banyak orang. Khususnya saya punya doa, punya harapan, punya keinginan bisa bantu teman-teman disabilitas. Gitu. Itu satu keinginan yang mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Nah, keinginan itu udah ada di dalam doa dan keinginan dalam hati saya. Tapi prakteknya masih agak-agak takut ya. Nah, momentum kedua, Mas. Saya waktu itu pernah nganter temen. Di jalanan ketemu sama orang yang dia manggil saya nggak kenal, dia adalah bilang, saya tahu lagu-lagu Mas Genta kok. Mas Genta, pertanyaan yang saya ingat, kemana aja selama ini sih, Mas? Iya, kemana aja? Kemana aja sih, bro? Gitu. Iya. Dulu lagunya kan sempat hits tuh ya, gitu. Terusnya, ya saya akhirnya bilang, oh ya, sempat ngobrol lah. Ngobrol sama dia, walaupun belum kenal ya. Terusnya ada kata-kata yang membuat saya tuh teringat akan janji saya bahwa oh ya, saya kan ada janji untuk bisa berbagi dengan karya saya, dengan talenta saya, dengan hal yang Tuhan berikan untuk kebaikan orang. Ya, kenapa berhenti? Nah, beliau ini yang ingatkan. Nah, dia bilang gini, bro, lagu-lagu lo bagus, suara lo bagus. Lo percaya gak? Setiap orang itu pasti diciptakan. Tuhan yang Maha Kuasa punya maksud atas orang itu. Tujuannya. Setiap orang. Iya. Betul. Nah, aku harus diam. Ini kok orang di pinggir jalan kok ngomongnya gini ya? Tinggi juga. Iya. Gak gampang kan bikin gini. Mending ya. Jadi kena gue. Iya. Bener banget nih, Mas. Iya, gue kalau omongan yang nyentuh hati atau nyentuh ini, gue sih itu. Ini ya, amin. Vibes-nya nyambung gitu. Iya. Dan itu akhirnya yang
menjadi momentum saya. Dan saya, dan satu lagi omongan dia yang bilang, bro, bagian lo adalah berkarya. Wah, aku kaget. Kan aku bingung, orang kan bisa tahu hati gue. Bagian lo berkarya, bagian lain tuh biarin yang di atas aja. Di atas yang itu ini. Yang penting kita berusaha. Mending juga tuh. Nah itu akhirnya momentum saya akhirnya mikir, oh iya ya, aku udah punya janji. Iya dong, kok lu janji sendiri. Lu janji sendiri kan. Dan saya percaya orang ini di perpanjangan Tuhan untuk ngingetin lagi. Saya. Iya. Iya kan, saya nggak kenal orang ini kok tiba-tiba ngomong begitu. Sekarang lu udah janji di dalam kamera nih. Ya, amin. Kalau itu berdua ini kan lu baiknya nonton lu. Salah satu emang keinginan aku yang sekarang akhirnya aku mikir bahwa betul. Bukan bagian kita untuk kita menilai respon orang baik atau buruk. Yang penting bagian kita lah, kalau saya itu berkarya sekarang sebaik-baiknya dan sejujurnya, sejujur-jujurnya dan setelah itu biarlah orang yang menilai, dan mudah-mudahan memang bisa jadi manfaat itu aja kok. Amin. Mas, jadi sekarang abis, mulai berkarya terus ya? Ya, diusahakan dan ya itu kan bagian dari panggilan jiwa saya. Iya dong, betul. Jadi ya, mohon doanya juga Mas Rubi dan kawan-kawan, semoga bisa jadi karya-karya yang bisa diterima, karya-karya yang bisa menjadi manfaat. Amin. Dan pada akhirnya nanti karya tersebut juga bisa saya dedikasikan juga buat bantu adik-adik atau anak-anak panti asuhan atau anak disabilitas melalui karya-karya itu. Wah, mantap. Abis ini kita bikin proyek baru nih. Wih, boleh tuh Mas. Tadi bantu ini kan. Amin. Siap. Bareng Mas Ruby kita siap. Berkarya bersama. Terus sekarang juga banyak ngajar juga ya, ngajar vokal. Iya. Ya ngajar mungkin memang bagian dari kesenangan saya ya. Karena bisa ketemu sama anak-anak kecil juga yang kadang-kadang. Ini juga jadi sebagian dari janji juga dong ya. Ini dengan jadi manfaat ya. Kan? Iya betul juga Mas ya. Iya. Walaupun awalnya saya tuh mikir ngapain sih ngajar? maaf ya dulu. Mungkin kan beda ketika kita perform dengan bayaran yang berapa cukup tinggi kan dibandingkan sama yang ngajar. Tapi ya kembali lagi memang ketika kita bersyukur ternyata puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang saya tetap survive juga. Nah, Mas Genta sendiri sekarang ini banyak ngajarnya nih ya, untuk usia atau kategori apa nih Mas? Saya pakai cimata ya, kayak mata saya agak-agak. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Supaya kayak di, wah, enak kan gini Mas? Oh, sedap. Iya. Tapi jangan lupa. Bebas. Oke, gini Mas? Iya. Nah, sekarang nih, Mas Genta banyak ngajarnya untuk kategori apa nih? Dari sisi usia atau dari sisi apa? Untuk ngajar segala umur ya. Segala umur ya bisa. Tapi kebanyakan emang lebih ke anak-anak sih banyak. Lebih ke anak-anak. Jadi 60% kebanyakan anak usia dari SD sampai SMA. Remaja. Ngajar di sini nih ya, di studio sini. Saya di Purwacaraka juga ngajar. Di tempat saya juga di Bintang Music Course ini juga ngajar. Namanya di Bintang Music Course ya. Yes. Letaknya tadi ya di Tempat, Etera ya, di Etera. Tadi Etera ya. Jadi di kebetulan tempat kami juga depannya kafe. Pasti. Jadi Etera Cafe. Alamatnya di Jalan Tebet Raya 73. Silakan mampir. Mau belajar, mau ketemu sama Mas Genta. Siap. Iya. Dengan senang hati, Mas Ruby. Nah, Mas Genta, saya mau nanya satu buah tanya terakhir nih Mbak. Siap. Mas, waktu itu kan sempat vakum. Terus akhirnya kembali lagi gitu. Yeah. Nah, mungkin boleh di-share ini gimana Mas Genta bisa bangkit gitu kan. Nah, boleh di-share tips-tipsnya. Dan ini menurut saya jadi kayak rahasia suksesnya nih. Wih, mantap. Back again. Iya.
ketika kita punya keinginan untuk, walaupun saya masih banyak belajar ya Mas ya, bisa jadi manfaat buat orang lain, bisa membuat orang bahagia, melalui waktu kita, melalui karya kita, melalui apa yang bisa kita lakukan dengan hal yang kecil, ya, itu akan menjadi kebahagiaan juga buat kita. Dan itu yang menjadi bensin, bensin. Di samping kan passion saya kan memang di musik, iya, itu iya, kan iya, yang membuat kita tetap semangat untuk berkarya. Iya, iya, benar. Dan mungkin sekarang ada tambahan juga, apa yang menjadi karya kita atau usaha kita atau hal-hal kecil yang kita lakukan bisa menjadi manfaat, bisa kebaikan buat banyak orang, itu yang saya lagi belajar dan terus saya cari. Mantap. Gitu, Mas. Yes. Satu lagi, saya lagi-lagi pernah beberapa kali diajak sama teman-teman Belantara Budaya. Jadi mereka-mereka itu saya banyak belajar. Kebetulan orang tua dari murid saya, dia sangat concern sama anak-anak disabilitas. Disabilitas, yes. Mereka buat sekolah free untuk teman-teman disabilitas. Dan saya tercetus, kayaknya kapan-kapan saya juga mau mencoba untuk ngajarin juga vokal free ke teman-teman disabilitas. Doain Mas, mudah-mudahan juga. Ini baru keinginan, mudah-mudahan terwujud. Karena ada bagian yang juga mau saya coba juga untuk kasih berbagi ajaran buat mereka gitu loh. Udah ada loh, udah ada ini ya. Kenapa? Udah ada ya teman-teman yang... Iya, sejauh ini mereka baru Belantara Budaya itu mereka mengadakan pelatihan tari gratis untuk anak-anak disabilitas. Okay. Jadi itu di Jakarta ada, di Bogor ada. Mungkin saya akan mencoba untuk menawarkan diri saya untuk selain juga nanti mungkin ada tarian, juga mungkin juga ngajar bareng, ngajar vokal. Mungkin Mas Ruby juga bisa ya? Bisa juga dong. Kawan-kawan bisa ngajar bareng nih, Mas Ruby. Diam-diam vokalnya bagus loh, kawan-kawan. Boleh, nanti kita nyanyi bareng. Boleh, siap-siap. Ya. Oh, boleh dong. Siap-siap. Wah, keren banget Mas Genta. Thank you so much. Sama-sama. Terima kasih Mas Ruby. Sukses buat Mas Genta. Sama-sama. Karirnya juga dan usahanya juga makin diberkati dan bermanfaat buat orang lain. Amin. Teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran nih sama Mas Genta, silakan bisa follow IG-nya. Siap, ya, boleh. IG-nya, kemudian juga ada YouTube channel-nya juga. Ada juga dong. Iya, sekali lagi sukses ya buat Mas Genta. Sama-sama Mas Ruby. Ya. Oke, teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode, gue Ruby Herman. Bye bye.